Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya dietitian Aiman, dietitian di Kaini Pro yang terletak di Eco Arden Setia Alam. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan tips pemakanan bagi penjagaan pesakit gout. Okay, pertama sekali kita perlu tahu apa itu gout. Gout ni adalah apabila dia adalah sejenis penyakit di mana ada asid urik yang berlebihan di dalam badan, dan biasanya kalau orang-orang normal dia akan mengeluarkan asid-asid urik yang berlebihan ini melalui air kencing. Tetapi bagi pesakit gout, asid urik yang berlebihan ini tidak dapat dikeluarkan dan berkumpul di sendi-sendi seperti sendi kaki dan sendi-sendi jari. Okey. Untuk tips makanan, pemakanan ni kita kena ingat dia adalah tidak sama bagi setiap pesakit. Okey. Biasanya kalau pesakit jumpa dengan saya yang punya penyakit gout, saya akan cadangkan kepada pesakit untuk elakkan dulu makanan-makanan yang tinggi purin. Okey, sebagai contoh, ikan bilis, organ-organ dalaman, sardin, yeast, tapai dan lain-lain. Hal ini kerana untuk mengelakkan serangan terus daripada penyakit gout. Bagi makanan yang sederhana dan juga rendah purin, saya cadangkan untuk cuba dulu. Kira kita makan, kita tengok makanan mana yang boleh menyebabkan serangan gout dan kita take note makanan-makanan yang boleh menyebabkan serangan gout. Daripada situ kita dapat tengok, kita dapat senang untuk kita elakkanlah daripada terjadinya serangan gout. Okey, sebagai contoh, bayam, asparagus ataupun ikan, ayam. Setengah orang tidak boleh makan ayam. Bila dia makan ayam, dia kena serangan gout. Setengah orang dia boleh makan ayam. Jadi untuk makanan yang sederhana dan rendah purin ini, kita cuba untuk try dulu yang mana yang boleh kita makan, mana yang tak boleh kita makan. Seterusnya, untuk pesakit gout, saya akan cadangkan untuk turunkan berat badan. Hal ini kerana berat badan yang berlebihan akan mengganggu proses untuk pengeluaran urik asid yang berlebihan melalui air kencing. Poin yang ketiga adalah pengambilan air yang mencukupi. Untuk pesakit gout, saya cadangkan untuk mengambil 2 liter hingga 3 liter air untuk membantu pengeluaran asid urik yang berlebihan daripada badan. Okay. Yang keempat adalah elakkan pengambilan minuman yang beralkohol. Hal ini kerana badan kita akan mengutamakan pengeluaran alkohol daripada badan berbanding daripada pengeluaran asid urik. Hal ini menyebabkan lebih lambat untuk asid urik dikeluarkan dan meningkatkan risiko untuk terkena serangan gout. Yang terakhir adalah kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak. Ini kerana adalah lemak juga adalah satu sumber makanan yang dapat melambatkan proses untuk mengeluarkan urik asid yang berlebihan daripada badan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.